Hai teman-teman, selamat datang lagi di channel Baby Dale. Di video kali ini kita akan main Roblox lagi ya. Yippee. Dan di video kali ini teman-teman, Baby Dale dan Mochil berada di kota Brookhaven lagi nih. Sesuai permintaan kalian, kita main di Brookhaven lagi nih Cil ya. Tapi sebelum itu, ada baiknya kalau kalian like dulu video kali ini teman-teman. Dan jangan lupa untuk di subscribe. Subscribe sekarang juga karena semuanya itu gratis. Jadi apa yang kalian tunggu, tinggal pencet tombol subscribe-nya. Mochil aja udah subscribe Cil ya. Masa mereka belum subscribe, parah banget nih. Lihat teman-teman, Mochil udah siap untuk lompat di kolam renang. Pyurr, waduh. Main di kolam, bentar dulu ini cewek lo, bentar dulu Cil. Lo, itu ada siapa? Kocok ada penyusup. Bayangkan ini cewek siapa teman-teman. Hey, turun, ini rumahnya Baby Dale kocak. Baby Dale band juga nanti dia ya. Jangan teman-teman, kasihan banget. Mungkin aja di rumahnya gak ada air gitu kan. Itu lompatnya kok tinggi banget cuy. Lo, kok tinggi banget lompatnya. Aneh banget teman-teman, jangan-jangan dia penyihir Cil. Oh my mom, siapkan senjata kamu Cil. Jangan-jangan dia penyihir teman-teman. Ayo turun kemari penyihir. Baby Dale yakin dia pasti penyihir teman-teman. Oke teman-teman, jadi beberapa hari ini Baby Dale dan Mochil tuh bosen banget. Hari-hari dipenuhi hanya di rumah. Bangun tidur. Kalau Mochil bangun tidur, makan, habis itu makan lagi dan makan lagi sampai gendut. Hari-hari kita benar-benar sangat membosankan gara-gara virus corona ini teman-teman. Pemerintah Brookhaven gak membiarkan kita untuk keluar rumah ya. Ini benar-benar membuat Baby Dale bosan banget. Jadi kemarin kita memutuskan untuk berangkat pergi ke Amerika teman-teman. Mochil dan Baby Dale berencana untuk liburan di Amerika. Ini pasti keren banget Cil. Gimana Cil, kamu setuju kan Cil? Oke. Baby Dale dan Mochil akan pergi ke Amerika dan kita akan menggunakan pesawat spesial Brookhaven teman-teman. Soalnya beberapa hari kemarin Brookhaven telah membangun sebuah bandara udara. Ini pasti keren banget nih Cil. Ayo Cil, pesan sekarang juga tiket pesawat ya. Pesan tiket pesawat yang first class Cil. First class ya, first class atau gimana ya lah, terserah lah itu pokoknya. Pokoknya kursi untuk orang-orang kaya. Cil, jangan lupa untuk sahabat kita yang satu si Miu ya. Nanti kita akan aja. Kalau Melobi, Pandu Gaming, Pogoing dan Paunat, mereka sibuk banget teman-teman, jadi gak bisa dihubungi. Udah belum Cil? Oke udah Cil ya. Ingat, 3 tiket, jangan sampai kamu lupa. Nanti Miu gak ikut kan, bahaya banget. Sekarang kita akan pergi ke rumahnya Miu untuk menjemputnya teman-teman. Tapi kita akan simpan kapak ini terlebih dahulu. Dan kita akan mengambil koper teman-teman. Kita akan segera bersiap-siap. Nah ini dia kopernya Baby Dale. Dan kayaknya gak bagus deh Cil. Masa kita jalan-jalan ke luar negeri menggunakan baju yang biasa-biasa aja. Seharusnya baju kita seperti ini. Oh Cil, kenapa kamu pakai baju tahanan gitu kan? Nanti kamu bisa ditangkap polisi kocak. Ayo ganti, buruan. Baby Dale udah ganteng banget nih. Pakai baju babe teman-teman. Pakai kalung, pakai ransel. Wih, keren banget kan? Pakai topi dan jangan lupa pakai masker teman-teman. Kita taati protokol COVID-19 ya, agar kita terhindar dari virus corona. Wih, lucu banget nih bajunya si Mochil. Nah, gitu dong. Kalau gitu kan keren, Aisil. Sekarang kita akan langsung menjemput si Miu teman-teman. Lihat nih, Baby Dale benar-benar sangat tampan teman-teman. Ayo buruan, kami ini udah kayak cewek aja lambat banget. Oke, ya hujan dong. Ini sepertinya kita akan sial dia. Semoga saja kita nggak sial kali ini. Ayo Cil, naik sini Cil, naik. Nah, sekarang kita akan pergi ke rumahnya Miu. Ini dia rumah si Miu teman-teman. Setelah sekian lama dia menjual ikan, akhirnya dia mampu membeli rumah juga teman-teman ya. Teng nong, permisi Miu, teng nong. Oh
itu si Miu, teman-teman. Hai Miu, dibukain dong pintunya, kocak. Lambat banget nih. Bebel udah kedinginan. Kamu udah siap belum? Kita jalan-jalan ke Amerika nih. Oke, masker kamu mana? Masker. Nanti kamu bisa ditahan gitu kan. Ayo buruan pakai masker dulu. Terus koper kamu mana nih? Persediaan kamu pergi, jangan bawa keranjang dong. Kita bukan pergi belanja, kocak. Ya ampun. Nah, gitu dong. Udah siap semua ya? Ayo semuanya, kita pergi ke mobil. Hati-hati Miu, jangan lupa dikunci rumahnya. Nanti ada maling, bahaya banget gitu kan. Ayo buruan. Hari kelihatannya udah mulai cerah nih teman-teman. Sekarang let's go, kita pergi ke bandara ya. Ini kenapa banjir teman-teman? Bro Kevin banjir, bayangkan. Oke, kayaknya udah mulai reda banjirnya. Mocil baru aja keluar negeri udah gaya-gayaan teman-teman. Oh iya, kita akan belanja dulu kayaknya ya. Ayo semuanya turun. Kita belanja snack-snack dulu atau makanan agar di pesawat kita nggak beli-beli makanan lagi teman-teman. Soalnya kalau di pesawat itu mahal banget makanan. Kita akan membeli pizza, oke. Jangan beli es krim, Cil. Nanti dimarahin nih, beli sandwich juga satu. Dan lalu beli apa lagi ya? Oh iya, kita beli Coca-Cola aja kayaknya teman-teman. Sepertinya kalau Coca-Cola di dalam pesawat nggak dimarahin. Oke, ini udah baby deal. Ayo semuanya sini, nggak usah bayar. Soalnya nggak ada kasirnya. Sekarang kita akan mulai pergi ke bandaranya. Ayo buruan, mana nih Miu, lambat banget si Miu teman-teman. Ayo Miu, belanja banyak banget sih. Gak usah banyak-banyak, yang penting kita bisa makan di dalam pesawat. Oke, ayo buruan, nanti ditinggal itu mocil. Masih sibuk selfie-selfie teman-teman ya. Lagi instastory kayaknya dia. Oke, ini dia teman-teman, Bro Kevin Airport-nya. Kita sampai. Ayo turun. Sekarang kita masuk. Ayo sini Miu, sini. Kita masuk. Miu mainan tap lagi. Mocil mana lagi sih, kocak. Ya ampun Mocil, buruan nanti kita bisa ditinggal pesawatnya. Oh Mocil, ngapain di sini teman-teman? Wow, ada pesawatnya, keren. Lihat nih teman-teman, pesawat jet yang akan kita naiki. Keren. Bro Kevin ada pesawatnya, Cil. Fotoin baby doll dulu, Cil. Buruan, Cil. Baby doll ingin upload di Instagram ya. Ayo buruan dong. 1, 2, 3, cekrek. Ini si Miu malah bawa bom. Jangan bawa bom dong, kocak. Nanti kamu bisa ditangkap polisi. Ayo, Cil. Foto dulu, Cil. Baby doll bareng si Miu. 1, 2, 3, cekrek. Oke, sudah teman-teman. Ini keren banget nih pesawatnya. Ayo, Cil. Sekarang kita langsung masuk saja ke dalam bandaranya. Agar kita gak ketinggalan pesawat ini. Bahaya banget nih kalau kita ketinggalan pesawat. Ayo buruan, mana si Miu lagi? Ayo buruan, sini Miu. Sini. Oke. Sekarang pemeriksaan koper dulu. Jangan naik, kocak. Diperiksa dulu. Malah tidur. Ayo buruan. Ya ampun, baby doll tinggal juga nih. Kita periksa dulu nih. Oke, kayaknya udah aman. Sekarang kita lihat sini lagi. Ayo lihat sini. Kayaknya udah aman juga nih. Gak ada barang-barang yang berbahaya. Ayo Miu, sini Miu. Lo, kok bunyi Miu? Jangan-jangan Miu bawa barang-barang berbahaya teman-teman. Jangan, ya ampun, jangan bawa pistol dong. Nanti kamu bisa ditangkap polisi. Simpan di situ. Jangan dibawa, kocak. Oke, sekarang kita akan pergi ke Amerika teman-teman. Amerika, Jerman, Switzerland, Oregon, Iowa, Australia, Texas. Oke, Ibu Pramugari, baby doll ingin pergi ke Amerika nih. Baby doll udah bayar tiketnya ya, si Mocil. Si Mocil jadi pramugarinya. Tiketnya udah kan, Ibu Pramugari. Oke, ayo semuanya, let's go. Sini Cil. Mocil sini Cil. Miu, sekarang kita jalan lagi. Nah santuy. Wih, asik banget nih teman-teman. Sekarang kita coba lagi. Yeay, sambil tiduran. Seru banget teman-teman. Ini kayak orang kampung teman-teman ya. Pertama kali soalnya baby doll, Mocil dan Miu naik pesawat. Yeay. Kayak orang kampung, bayangkan. Oke, sekarang kita masuk ke dalam pesawatnya. Ayo semuanya, pesawatnya akan segera berangkat. Wow, ini first class teman-teman. Dekat jendela, santuy. Widih, Mochi langsung foto-foto aja nih. Babynya juga akan foto-foto dulu teman-teman. Main Instagram. Ya ampun, Mochi angkat-angkat kaki dong. Kita semua mainan gadget mulu. Oh no, kok getar-getar. Loh, kok getar-getar. Ini gimana nih pak pilotnya? Itu si Miu malah tiduran kayak gitu. Kita ini udah kayak orang kampung aja.
Oke, kita santui teman-teman. Santui sambil mainan gadget. Cil, coba dilepas dulu dong maskernya. Masa makan sambil menggunakan masker sih? Ada-ada saja teman-teman. Oke, kita akan coba review dulu pesawat yang ada di sini teman-teman. Keren banget nih. Di sini ada TV-nya, Cil. Kita akan nyalakan dulu TV-nya ya. Oke, kita nonton cewek-cewek yang ada di pantai. Nggak boleh dong. Ayo sini Cil, sini Cil. Di sini ada tempat co-pilotnya teman-teman ya. Atau tempat pilotnya mengemudi. Kita lihat dulu. Halo, loh. Kok nggak ada pilotnya Mocil? Ini kayak mana ini? Oh no, ini gawat. Biar Baby Lala yang mengemudi. Biar Baby Lala yang mengemudikan. Oke. Semoga saja kita baik-baik saja. Miu. Mana nih Miu? Miu, tolong kami Miu. Ya ampun, Miu meninggalkan kita teman-teman. Pesawat ini ternyata nggak ada pilotnya. Bayangkan. Oke, kalau kita lompat gimana? Oh, ternyata autopilot nih, Cil. Kita nggak perlu duduk tadi, percuma gitu kan. Nggak berfungsi. Oke, Cil, kita lihat-lihat dulu di sini ada apa saja. Kita lihat pemandangan dulu. Wow, dipenuhi dengan awan. Jangan menghalangi dong, kocak. Babylon pengen lihat nih. Minggir dulu, Cil. Awannya keren. Ya ampun. Mocil. Kita akan lihat dulu, teman-teman, pemandangan di sini. Keren. Di sini ada tombol. Ini tombol apa, teman-teman? Bisa dipencet? Kayaknya nggak bisa. Di sini ada tombol lampunya juga ya. Wow, keren teman-teman. Kalau kita ingin tidur, kita bisa matikan lampunya. Di sini kita bisa santuy. Ayo santuy dulu. Loh. Kok getar-getar teman-teman. Baby Dal jadi takut nih. Jangan-jangan nanti pesawatnya jatuh, Cil. Semoga aja nggak kenapa-kenapa teman-teman. Dan kita lihat lagi, di sini ada kitchen, dapurnya teman-teman. Oke, dapurnya sangat luas. Di sini ada makanan. Wadah makanan teman-teman. Gak ada pramugarinya, kita ambil aja, Cil. Di sini ada Coca-Cola teman-teman. Oh, kita bisa nganterin makanannya, Cil. Ayo sini, Cil. Kita anterin makanan. Ini adalah makanan khusus Baby Dal, teman-teman ya. Nah, kita taruh di sini, Cil. Ini adalah makanan Baby Dal. Baby Dal ambil sendiri, teman-teman ya. Bayangkan. Gak sopan banget nih. Aduh, Baby Dal kebelet, Cil. Baby Dal kebelet. Mana nih? Oh, ini, teman-teman. Di sini ada ruangan. Ya ampun, ternyata Miu dari tadi boker di sini dong. Pantesan aja bau sampai di tempat pilotnya. Bau banget, Cil. Jangan makan di sini dong. Keluar kamu nih. Ya ampun, jorok banget sih, Mocil. Waduh, disiram dulu dong, Miu. Miu berak, gak disiram, teman-teman. Ayo buruan. Gantian, Baby Dal udah kebelet pipis nih. Tok. Miu. Ayolah, Miu. Buruan, Miu. Miu, cepat. Baby Dal udah gak tahan nih, Miu. Oke, sekarang giliran Baby Dal lagi. Cil, jangan malah masuk juga dong kamu. Hei, keluar dari sini. Ya ampun. Baby Dal akan main HP dulu, Mocil. Jangan diliatin. Baby Dal malu juga, kocak. Bayangkan Mocil ini nyebelin banget, teman-teman ya. Oke. Baby Dal akan bilas terlebih dahulu. Dan sekarang kita lihat lagi, Cil. Sini, Cil. Apalagi yang ada di sini. Sepertinya perjalanan kita masih lama. Miu, ngapain nih, Miu? Kamu mau ngambil makanan juga ya? Ambil aja, Miu. Gratis nih. Lihat nih, Baby Dal. Ambil makanan juga. Ambil makanan dengan troli-trolinya. Ya teman-teman. Oke, sepertinya perjalanan kita akan memakan waktu yang sangat panjang banget. Jadi Baby Dal akan santuy-santuy di pesawat dulu teman-teman ya. Mungkin kita akan lanjutkan lagi di episode berikutnya. Dan ya teman-teman, mungkin cukup sekian dulu episode kali ini tentang Baby Dal, Mocil, dan Miu memainkan game di Brokeval. Kalau kalian suka dengan episode kali ini, jangan lupa untuk pencet tombol like-nya, komen, dan di-subscribe. Bye-bye.